Seorang penolong penyediaan makanan di Hospital Kemaman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu pada Rabu 15 Januari atas 5 pertuduhan mengemukakan dokumen yang mengandungi butir matan palsu untuk membuat tuntutan. Tertuduh Muhammad Nazri Ismail, 36 tahun, membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Jamaluddin Mat. Mengikut kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa dengan curangnya menggunakan sebagai tulen satu dokumen sokongan tuntutan iaitu delivery order Fazlina Mat Ali yang bernilai keseluruhan RM6,199 sedangkan diketahui dokumen itu adalah palsu.